Halo, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa kembali ya di mata kuliah online untuk komputer grafis, di mana pada pembahasan pagi hari ini saya akan mengajarkan Anda untuk merubah sebuah foto ya. Jadi saya punya foto, nah nantinya itu kita akan coba mulai dari background dan juga penampilannya. Nah, jadi pas foto ya untuk latihan kali ini. Mungkin bagi teman-teman sudah ngerti ya tentang apa itu password. Jadi password itu yang biasa teman-teman gunakan ketika ingin lamar pekerjaan, terus kemudian bisa juga untuk portofolio, bisa juga untuk CV, terus apa lagi. Mungkin untuk kepengurusan surat-surat atau dokumen yang penting ya, nah itu juga bisa. Karena password sendiri ini sifatnya yaitu formal. Jadi bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan formal. Nah, kurang lebih nanti seperti ini bahan yang saya berikan ya. Ya, jadi ini ada dua bahan. Nah, saya tunjukkan dulu. Ini bahan satu ya. Nah, bahan satu seperti ini. Nah, nantinya ini yang akan menjadi objek utama kita. Jadi ini akan kita potong, ya, kita cropping. Kemudian kalau teman-teman perhatikan background-nya berada di rumah. Nah, ini akan kita hilangkan. Kita akan buat backgroundnya ya menjadi warna satu dasarnya itu entah itu merah entah itu biru, pokoknya latarnya itu satu warna. Nah contoh kurang lebih seperti ini. Ya, ini hasil misalkan hasil akhirnya akan berubah menjadi seperti ini. Dan kita akan juga rubah dari yang dikenakan si tokoh ini atau si apa modelnya ini ya. Nah, si modelnya ini kan dia pakai jaket dan juga seragam. Nanti kita akan ubah menjadi jas. Gitu ya teman-teman. Nah, nanti bahannya juga saya share. Ya. Baik, untuk langkah awal ya, ini saya ajarkan dulu bagaimana mendrag dokumennya ya. Nah, ini saya atur dulu posisinya kayak gini. Oke, sambil saya bisa pantau ya chatting dari teman-teman semua. Oke, langkah awal ini akan saya drag dulu ya. Ini saya drag. Yang pertama akan saya drag yaitu foto yang paling utama ya, yang akan kita jadikan bahan yang pertama. Oke, saya drag. Nah, ini ya. Terus langkah berikutnya kita duplikat dulu. Ya, kita duplikat dengan cara menekan Ctrl C. Nah, ini saya ketik ya. Langkah 1 ya. Langkah 1. Duplikat foto dengan cara tekan Ctrl plus C ya. Gini ya teman-teman, ini langkah pertama ya. Oke, kita duplikat. Jadi di sini ya, di layer ini kita akan coba duplikat Ctrl C. Jadi akan ada dua layer di sini. Ini ada background dan di sini ada layer 1. Kalau di duplikat lagi ya nanti akan berubah menjadi layer 1 copy. Nah, Ctrl C lagi, layer 1 copy 2 dan seterusnya ya. Jadi kita tidak akan banyak menduplikat, hanya satu saja yang kita duplikat seperti ini. Ya. Oke, setelah itu kita akan coba hapus background latar belakang ini. Tapi sebelum itu kita matikan salah satu foto yang ada di sini. Jadi yang kita matikan yaitu yang background. Yang background kita hilangkan. Jadi dengan cara mematikan warna mata ya, objek bentuk mata ini ya. Langkah 2 ya ini tadi ya. Langkah 2. Nonaktifkan salah satu foto dengan menekan atau mengklik ya. Dengan klik simbol mata pada layer. Jadi ini disebut dengan layer ya, ada background layer. Nah, ini sama saja ya, jadi sebutannya itu layer. Nah, yang gambar kunci ini kita bisa matikan saja ya. Nah, seperti ini. Kalau dimatikan semua nanti hilang. Jadi kita cukup salah satu saja yang kita pakai. Nah, jadi ini dijadikan sebagai before dan afternya nanti. Kita untuk ngecek beforenya seperti apa, afternya seperti apa. Gitu ya teman-teman. Oke, kemudian langkah selanjutnya ya, ini kita akan coba seleksi ya. Kita akan coba seleksi untuk menghapus objek yang ada di sini ya. Ini kan kita akan bentuk seleksi membentuk dari si objek ya.
langkah 3. Ya, lakukan seleksi pada objek dengan tools dengan pen tool saja. Pen tool. Nah, jadi buat yang mau menseleksi, kita bisa pilih pen tool ya. Ini ada pen tool ya. Nah, kita akan seleksi dulu. Kita coba buat setelah dipilih ya pen tool-nya ya. Kita coba buat seperti ini. Kita buat random dulu ya, bebas. Jadi atur saja seperti ini dulu, nggak harus rapi. Ininya dibuat per titik seperti ini. Ini kita buat gini saja. Ya. Ininya bentuk memola ya, dibuat pola seperti si objek ini. Nah, sampai ketemu yang ujung lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini kan sudah membentuk polanya ya. Nah, langkah berikutnya kita pilih yang di sini direct selection tool ya. Pilih direct selection tool. Oke, langkah 4. Nah, ini saya enter saja ya biar enggak bingung. Lakukan seleksi pada objek, perbaiki bentuk seleksinya dengan bisa pilih yang di sini ya. Ada bisa pilih yang gambarnya direct selection tool ya, direct selection tool, jangan yang pad ya, tapi yang direct, yang warnanya putih ini. Ya. Oke, kita pilih dari slide itu sudah. Nah, kita tinggal perbaiki saja. Tinggal diklik. Nah, nanti di klik kanan ya, ada add anchor point ya. Nah, ini bisa untuk merapikan ya. Jadi ini bisa untuk merapikan. Lalu kita coba pelan-pelan perbaiki bentuknya ya. Oke, dan kita tata. Klik kanan, add anchor point lagi. Add anchor point lagi, hampir sama kalau Anda mau bikin vektor. Add anchor point, kita bentuk lakukannya seperti ini. Add anchor point lagi. Terus ya pokoknya ya. Kalau mau zoom tinggal di kontrol plus saja, di antara sama plus itu untuk zoom. Atau bisa juga pakai yang ada di sini ya, kemarin ini atau besar ini ya. Ini bisa juga untuk membesar atau menghasilkan objek. Jadi memainkan zoom itu supaya lebih mudah ya. Add anchor point lagi. Kelihatan ya teman-teman ya. Ini saya. Nah, ini pixel ya, jadi kelihatan kalau gambarnya kurang tajam itu akan terlihat kotak-kotak di sini. Oke, add anchor point lagi. Nah, ini berguna buat Anda nantinya kalau misalkan mau foto untuk kebutuhan melamar kerja ya, atau mau menikah, nggak perlu datang ke studio, cukup disuruh atau menyuruh teman ya memotret ya. Seperti ini kurang lebih, tinggal nanti diedit saja. Ini segini, add anchor lagi. Di sini. Add anchor. Makin banyak selection seperti ini makin rapi ya teman-teman. Seperti aja Anda mendesain vektor. Semakin banyak nodes,
itu akan semakin bagus juga itu tingkat kerapiannya. Ya, anggap saja ini daftar seleksi. Nah, ini kan sudah diseleksi ya, sudah dirapikan seleksinya dengan menggunakan direct selection tool tadi ya. Jadi yang pertama tadi kita gunakan pen tool ya untuk membentuk pola dulu, tapi polanya masih kasar. Nah, kemudian dirapikan dengan menggunakan direct selection tool. Nah, ini untuk membuat rapi seperti ini. Nah, setelah rapi seperti ini, langkah berikutnya yaitu ya, langkah 5. Terus aktifkan apa namanya itu seleksi semuanya ya, aktifkan seleksinya dengan menekan Ctrl plus Alt plus Enter. Jadi ada Ctrl Alt Enter, Ctrl Alt Enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti akan aktif seleksinya. Mungkin masih seperti ini ya, ini masih belum bisa. Ya, jadi kalau misalkan saya geser ya, nah, ini nggak bisa ya. Jadi harus diaktifkan dulu. Nah, ini kan masih belum dapat ya ini ya. Nah, ini teman-teman bisa aktifkan dulu. Jadi dengan cara menekan mengaktifkan seleksinya ya, yaitu dengan menekan Ctrl terus Alt dan Enter secara bersamaan. Ctrl Alt Enter. Nah, nanti sampai aktif seperti ini. Sampai aktif seperti ini bisa dilihat ya ini ya. Kemudian kalau sudah aktif tinggal di Ctrl C ya. Lalu diduplikat ya, diduplikat dengan Ctrl plus C ya. Jadi setelah mengaktifkan Ctrl Alt Enter ini ya, nah ini kan sudah aktif, tinggal di Ctrl G. Nah, Ctrl C seperti ini. Nah, bisa dilihat, ya, ini di layer 2 ini ya, bisa teman-teman lihat. Background-nya hilang, ya. Ini kan masih ada hijau di sini. Nah, di sini hilang. Oke, kita coba buktikan. Ya. Ini kita matikan ya, simbol mata di sini kita matikan dulu. Ya. Akan jadi seperti ini. Background yang ada tadi, yang di belakang itu hilang. Menjadi transparansi seperti ini. Ya, jadi, yang akan kita gunakan yaitu nanti yang ini. Ini nanti kita hapus saja yang layer 1, ini kan sudah tidak digunakan ya. Bisa kita remove. Yes. Oke, gitu ya. Nah, ini. Nah, kita tinggal perbaiki saja ini di sini. Untuk memperbaiki rambut, ya, ini kan rambutnya seperti ini ya. Kita hapus secara manual dengan menggunakan eraser tool ya. Jadi kita pilih eraser tool ya. Terus kita kecilkan ya ukurannya. Size-nya ini bisa diatur ya di sini. Nah, terus pilih yang ini ya, yang agak ngeblur di sini gambarnya, yang soft round. Ya. Ini kita atur dulu, oke, seperti ini. Nah, kita pelan-pelan ya, kita tinggal gesek-gesek pelan seperti ini ya untuk merapikan bagian rambut. Ini pelan-pelan saja, agak berkali-kali ya. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara menghapus secara cepat, tapi nggak di pertemuan hari ini ya. Jadi saya mulai dari basic dulu saja. Jadi ada cara yang lebih cepat, tapi saya nggak mau mengajarkan dulu supaya teman-teman bisa lebih memahami kegunaan dari tiap tools ya. Dari toolsnya itu fungsinya apa saja biar teman-teman tahu dulu. Nanti kalau langsung saya ajarkan secara cepat, tools yang ini nggak dilirik ya. Selama ada yang sulit, kenapa cari yang mudah? Kotak seperti itu. Kita rapikan dulu bentuk rambutnya ya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi sudah nampak lebih rapi gitu. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba bikin background. Ya, tapi sebelum kita bikin background, atur dulu posisinya. Nah, ini nggak boleh sampai terlihat sisa ya di sebelah sini ya. Kita akan perbesar objek. Kita tekan seperti ini. Kurang lebih gini ya. Sambil di crop saja kalau misalkan kurang rapi. Ini. Sebelah sini segini ya.
centang. Tinggal kita susun aja ke sini ya. Nah, ini kasih sisa ya di sini. Atasnya kasih sisa kurang lebih segini. Ya, kira-kira saja lah. Oke, sampai sini ya. Jadi ini yang tadi before-nya seperti ini. Ya, ini after-nya. Ya. Terus kita bikin layer baru ya. Langkah 6 ya. Langkah 6. Setelah diatur objeknya, objek kita tambah layer baru ya. Dengan memilih Photoshop. Nah, jadi ini ya, untuk menambahkan layer di sini ada new layer ya. Ada create new layer. Saya tambahkan create new layer. Jadi di bawah sini ya, untuk menghasilkan layer baru. Ini bisa tekan ditekan saja, klik, dan nanti akan muncul di sini layer 3. Di sini akan muncul layer 3. Lalu untuk kita ubah menjadi warna biru atau merah ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita pilih dulu. Nah, ini setelah layer langkah 6 ya. Langkah 7. Setelah dibuat layer baru. Ya, buat warna background dengan menekan Alt plus backspace. Jadi misalkan setelah membuat layer baru ya, nanti bikin warnanya dengan cara menekan Alt dengan backspace. Nah, ini kita dulu pilih warnanya dulu ya, pilih warnanya. Misalkan di sini saya mau pilih warna merah. Kita pilih OK. Jangan lupa ya, yang layer 3 ya. Layer 3 ada tekan Alt dan backspace. Seperti itu ya. Jadi dia akan berubah menjadi warna merah. Dapat, tapi objeknya ketutupan di situ, nggak kelihatan. Kalau misalkan seperti ini, objeknya tertutup, nah teman-teman tinggal geser saja. Ini tinggal diturunkan ke bawah, dengan cara di drag ke bawah, seperti ini. Jadi ya, jadi ini tadi kalau misalkan nggak ada backgroundnya seperti ini, dan ini sudah kita berikan background. Oke, mungkin sampai sini dulu, ada yang mau tanyakan, sebelum saya lanjutkan, silahkan, buat yang baru hadir. Atau yang masih bingung, silakan untuk saya kasih kesempatan buat bertanya di live chat. Pahami dulu. Jadi nanti kalau ada yang masih belum paham, bisa saya ulang sedikit ya. Mana ada? Cara import foto, Pak. Oke, baik. Ini ada. Nah, pertanyaan ya, saya jawab dulu yang pertama dari Mas Stefanus Yudhatama. Pak, izin bertanya, bedanya menggunakan direction pen sama yang patch pen itu ya. Nah, jadi ini ya, yang direction pen, mana ini? Mana lagi ya? Ini ya, yang patch pen sama direction pen. Ya, kalau yang direction pen itu untuk memperbaiki ya, untuk memperbaiki, misalkan tadi saya, sekalian ini yang cara import foto ya. Misalkan saya import foto dulu, import foto. Import itu maksudnya di file flash ya. Kita bisa new dulu, new ya. New
ukurannya misalkan saya buat A4 ya, ini A4. Oke. Terus cara import fotonya di sini maksudnya file flash ya, maksudnya file flash. Ini menjawab pertanyaan Muhammad Salam ya, Mas Salam ini. File flash. Saya import dulu, berarti gambarnya itu di picture ya. Bentar, saya cari bahannya tadi. Lupa tadi namanya di mana. Oh iya, benar. Nggak diatur saja posisinya. Nah, kalau misalkan sudah dipilih ini ya, kan pen tool ya. Kita atur pen tool. Nah, kalau pen tool, direction flexion tool ini kan langsung aktifkan simbol titik-titik yang ada di sini ya. Jadi dengan menekan direction flexion tool ini ya, klik. Nah, ini kita bisa perbaiki. Oke. Kita geser saja ya. Aduh, ini belum di-raster layer ya, lupa. Jangan lupa ini di-raster layer ya. Jadi kalau ada simbol kecil di sini, ini nanti kayak mengunci objek tersebut supaya malah sulit diedit. Jadi kita hilangkan dulu raster layer-nya. Kalau sudah di-raster baru bisa diubah seperti ini. Tadi karena ada kayak semacam lock-nya ya, kuncinya, jadi nggak bisa. Nah, kalau yang path selection tool ya, ya ini kalau kita mau ubah sulit ya, akan bergeser semua seperti ini ya. Jadi kalau yang pakai warna hitam itu dia nggak bisa. Ini hanya untuk memindahkan objek ya. Jadi memindahkan objek A ke objek B dan lain seterusnya. Sama dengan fungsinya seperti menggunakan move tool ya. Tapi kalau yang direct selection tool seperti ini, nah ini kita bisa memindahkan point notch-nya ya. Jadi yang point di sini ya, klik ya. Aduh, mouse saya. Direct selection tool, ya, ini kita bisa pilih, klik ya. Tambah di sini ya, misalkan add ya, tambah set. Ini tambah lagi set. Di sini. Jadi kita bisa buat seperti ini ya. Objeknya enggak bergeser di sini. Kita coba menggunakan path selection tool ya. Nah, geser semua ya. Jadi nggak bisa diperbaiki bentuk dari objeknya ini. Misalkan ini kita mau buat melengkung ya, ini nggak bisa ya. Ini malah bergeser semua. Tapi kalau ingin membuat melengkung seperti ini ya, nah, jadi kita pakainya yang direct selection tool. Aduh, ini susah banget. Saya nggak pakai mouse yang biasa saya pakai untuk kerja, retouch ya, jadi agak gini. Maklum, mouse-nya merek Portrait, dia agak susah. Jadi kalau teman-teman mau beli mouse, jangan yang merek Portrait lah ya. Harga 25.000 itu ya kadang susah untuk ngatur seperti ini. Nah gitu ya teman-teman, bedanya untuk yang ditanyakan sama Mas Stefano juga. Kalau untuk yang direction tool, kita bisa membuat pola atau memperbaiki pola seperti ini ya. Nah, ini misalkan mau kita perbaiki bentuknya ya, mau dibuat lakukan seperti ini. Ini pakainya direct selection tool atau direct selection tools yang A ini. Tapi kalau yang pakai pad itu hanya bisa memindahkan objek saja ya. Objek toolsnya ini ya, kita mau geser, misalkan ini kita mau geser ya. Itu kita pakai menggunakan pad selection tools gitu ya, supaya nggak salah arti gitu. Yang lain silahkan, ini sambil saya plus lagi ya, saya mau ganti nih ya. Saya mau ganti untuk dia menggunakan apa namanya ini, just ya. Stress layer ya. Jadi saya geser dulu sedikit seperti ini. Nah, ini cara kedua yang lebih cepat teman-teman. Akan saya ajarkan bagaimana cara menghapus objek supaya lebih cepat. Tapi saya ingatkan ya, ini hanya berlaku untuk warna latar yang sama. Misalkan gini, kalau warna latarnya tadi seperti ini ya, nah seperti ini, ya ini nggak bisa. Nah, ini akan merusak foto nantinya kalau Anda menggunakan teknik magic ini. Ya, ini seperti snap-nya Thanos, kali snap langsung hilang. Ya, jadi kalau misalkan bentuknya seperti ini ya, ini kan latarnya sama ya, merah semua. Nah, ini baru bisa bekerja dengan sangat baik. Nah, dengan menggunakan apa? Di sini ada tools ya, itu Magic Wand Tool. Jadi teman-teman kalau misalkan ketemu dengan background yang seperti ini,
yang warna dasarnya itu sama, latarnya hanya merah atau biru atau putih ya. Intinya warnanya, latarnya seperti itu saja, satu warna. Nah, teman-teman bisa hilangkan objek yang di belakang ini hanya dengan menggunakan magic wand. Tinggal diklik saja ya, misalkan di pas warna fotonya ini ya, diklik, dia akan terseleksi seperti ini. Dia akan terseleksi seperti ini. Kemudian tinggal di delete saja. Nah, hilang kan? Terus kontrol D untuk menghilangkan seleksinya. Cepat sekali kan? Tidak butuh waktu lama. Terus kemudian kita hilangkan untuk bagian kepalanya ini ya. Nah, jadi kita tinggal hapus saja dengan menggunakan eraser tools. Terbesar saja ya di sini. Hilangkan, hapus sedikit demi sedikit. Jadi mau saya ganti dengan si jadi ya cowoknya tadi mengenakan jas. Saya nggak mengganggu, ini kita hapus dulu. Pelan-pelan ya hapusnya, yang pelan-pelan seperti ini. Nah, saya ingatkan lagi, kalau ingin lebih enak ngapain seperti ini, belilah mouse yang untuk gaming atau yang memang benar-benar untuk desain. Ya. Kalau untuk merek-merek murah ya, seperti kayak Portre ya, jangan berharap Anda kerjanya cepat. Karena biasanya mouse-nya itu kabur sendiri, apa namanya, kursornya. Nah, ini kita atur saja ya, ini kita tinggal atur dengan cara merapikan yang ada di sini, misalkan posisinya gini ya, ini atur seperti ini, naikkan sedikit di sebelah sini, sedikit, nggak di sini aja ya, nggak buat habis sedikit aja, oke. Sampaikan sedikit sama ya ini, terus yang bagian si cowoknya ini ya, nah, ini cowoknya ini tinggal kita hapus saja, kita hapus pelan-pelan. Yang bagian ini kita hilangkan warnanya. Nah, jadi ya, jadi seperti ini. Nah, tinggal kita mainkan pewarnaan atau kecerahannya ya, dengan menggunakan yang ada di sini ya. Di sini itu ada create new fill ya. Ini untuk mengatur pencahayaan. Ya, jadi tinggal diklik saja. Sampingnya layar ini ya. Ini ada layar. Ini ada new folder. Ya, di sini atau grup ya. Di sini grup. Terus ini untuk mengatur cahaya. Kalau cahaya itu maksudnya ke level, level, curves, dan brightness dan contrast. Kita pilih yang level ini. Level. Ini tinggal di garaksinya aja, dinaikkan aja di seperti ini. Ya, diatur aja. Ini dinaikkan sedikit. Terus ini untuk memperjelas warna hitamnya. Ini. Oke. Terus kemudian jadi lebih cerah ya. Ini untuk exposure-nya ya, warna hitamnya. Nah, buat dinaikkan saja warna hitamnya menjadi 50 atau berapa dikira-kira gamanya, ini kita turunkan 195. Jadi warna hitamnya dia lebih kelihatan rapi ya. Terus ini brightness-nya ya, brightness kita naikkan sedikit di angka 10. Kontrasnya kita naikkan juga di angka 10 atau 7 lah. Jatuh 8. Nah, kalau misalkan ini rambutnya masih kurang begitu hitam ya, ini kan kelihatan kurang begitu hitam, kita pilih yang layer 2 yang untuk bagian wajah ini ya. Nah, terus pilih di sini ada burn tool ya, ada yang burn tools, pilih yang shadow ya. Exposure-nya dibuat 25 saja, terus kita klik bagian rambutnya, jadi dia nanti lebih hitam. Klipnya pelan-pelan saja ya, nggak usah terlalu kuat. Nah, gitu. Ininya hanya untuk menghitamkan warna rambut saja. Nah, jadi ya, seperti ini kurang lebihnya.
Jadi yang awalnya ini saya grup saja dulu ya, ini saya grup. Ini after, ini before. Ya. Ini before, ini after. Before, after. Ya. Before-nya dia masih menggunakan jaket, ya. Masih dengan latar belakang di rumahnya. Setelah diedit, ya, after-nya menjadi seperti ini. Sudah mengenakan jas dengan warna latar background merah. Ya. Atau mau diganti lagi warna latarnya, tinggal di new layer saja. Pilih warna biru misalkan. Ya. Pilih warna biru. Oke, akan backspace jadi seperti ini. Ya. Mau merah atau biru, ya, itu pilihan Anda sendiri nantinya yang mau digunakan yang mana. Itu kan tergantung tahun ya biasanya ya. Kalau yang merah itu untuk yang ganjil tahunnya, kalau yang biru itu untuk yang genap tahunnya. Kurang lebih seperti itu. Atau mau dibuat warna putih ya. Nah, putih itu kalau biasanya untuk melamar pekerjaan, itu kebanyakan latar belakangnya. Oke, ini ya teman-teman semua. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Itu adalah cara seleksi atau cropping pada gambar atau foto ya. Dengan hanya menggunakan beberapa tools dasar saja. Ini masih yang berupa basic, ya, masih yang simple. Belum sampai merubah warna dan lain sebagainya. Jadi warna rambut itu juga bisa dirubah sebenarnya. Yang lainnya, monggo kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri untuk pertemuan di pagi hari ini ya. Kalau ada yang belum jelas mau ditanyakan silahkan saja. Mumpung ya, mumpung masih online ini. Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin bisa saya tutup ya untuk perkuliahan di pagi hari ini. Nah, semoga apa yang saya berikan hari ini bisa menambah ilmu baru untuk teman-teman dalam editing. Ya, jadi itu hanya editing simple ya, yang sederhana saja, belum masuk ke DI ya, yang digital imaging. Jadi ini hanya berupa mengganti warna background pada foto. Karena kalau DI itu juga membutuhkan waktu yang lama ya. Kalau tidak, saya ajarkan dulu basic ya. Cara untuk menghapus objek, merubah warna background dan sebagainya. Yang masih yang mudah dimengerti dulu ya. Karena nanti untuk step berikutnya akan lebih sulit lagi ya dunia editing. Ya mungkin itu saja yang bisa saya berikan hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk absensinya ya, akan saya nantikan sampai jam 12 malam. Jadi batas absensi sama 12 malam, sehingga kalau bisa sebelum jam 12 malam sudah pada absen semuanya agar tidak kosong ya. Saya tutup untuk perkuliahan di pagi hari ini sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.